sehat Mario? Mario sehat. Udah tahu belum apa-apa ditahan sama KPK? Awal ya, karena anak saya ini kuasa hukumnya baru seminggu baru ada, jadi dari awal pertama itu belum ada kuasa hukum dari pihak saya, hanya dari mungkin dari Polres ada mewakili waktu pas dia bikin BAP-nya. Nah, saya Seninnya baru ketemu dengan kuasa hukum dan timnya. Nah itu, jadi waktu Rabu itu malam ketemu hanya di salam aja, oh orang tuanya Sen, ya gitu. Nah, udah. Nah, baru tanggal 24 malam itu yang saya tanyakan tadi, Dandi, ibu bapak mana? Itu udah saya WhatsApp. Pak, ini orang tuanya Sen. Dibaca, ya, tapi tidak direspon. Nah, itu datang. Nah, disapa juga saya di situ. Padahal Dandi itu saya nasihatin. Saya ditanya itu. Saya nasihatin, ya, harus bertobat ya, dan melakukan lagi seperti ini. Tanggal 24. Tanggal 24 mungkin Mas Media waktu ketemu pers di tanggal 24 pagi sampai siang itu malamnya. Malam sebagai orang tua toh pengen kenal, ketemu, mau bicara gitu ya. Mau baik-baik tujuannya karena anaknya udah saya bilang, saya tanyakan pertama belum enggak datang ternyata datang gitu. Nah, Pak, ini orang tuanya Sen. Harapan saya bisa kami ngobrol. Gitu. Tapi ya itu orang tuanya atau karena kesombongannya atau keangkuhannya karena saya dianggap orang rendah, ya nggak tahu, saya nggak disapa, itu seperti itu. Tapi sebelumnya berapa sering bapak Sen cerita soal Mario ke bapak? Nggak ada, baru itu, kenal pun baru itu Mario. Cuman ya anak saya tadi cerita kenal, anak orang kaya, anak pejabat seperti itu, yang hidupnya wah. Jadi ya atas dasar itu mungkin Sen ini agak minder ya berteman sama dia. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.